Boom. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang dah subscribe YouTube channel Captain Ash. Pada peminat-peminat perfume yang minat sukakan wangi-wangian, bolehlah subscribe YouTube channel Captain Ash, sebab Ash akan kongsikan banyak konten-konten berkenaan dengan perfume. So Ash nak kongsikan, pada hari Sabtu ini Dizandra akan lancarkan perfume terbaru. Based on kalau korang pergi dekat Facebook, dekat Instagram official Dizandra HQ, korang akan nampak teaser-teaser produk-produk baru ni. So bila Ash tengok dan perhatikan, antara yang menarik perhatian adalah packaging lebih small, slim. Ada video-video juga yang Ash tengok, dia macam orang cakap tu friendly user, mudah untuk dimasukkan ke dalam handbag. Kalau kita tengok wanita-wanita kat luar sana memang suka kan bawa perfume ke mana-mana kan. Kadang kita jumpa klien, kita jumpa kawan-kawan, lepak-lepak dengan kawan-kawan, kita perlukan perfume untuk kita sembuh, untuk naikkan lagi confidence level. So bila Ash tengok teaser yang dikeluarkan oleh Dizandra HQ, sangat-sangat mesra untuk korang bawa ke mana-mana. Ash nak kongsikan bau-bau yang dikeluarkan. So, jom let's check it out. Tada! So ini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10, 15, 15 bau yang akan dikeluarkan. Mesti korang tak sabar kan nak tahu bau dia macam mana. Exclusivity of course ada dalam Dizandra. Harga sangat-sangat mampu milik. Sangat-sangat-sangat mampu milik. Dan beruntunglah reseller-reseller yang join Dizandra kan. Profit margin pun wow, dahsyat juga percentage dia. Kita nak buka satu-satu, nak bagi korang experience sendiri nama-nama yang ada yang bakal dikeluarkan oleh Dizandra sendiri dalam new packaging dia. Yang pertama kita ada Woodbine Aqua. Yang kedua, Devotion Phantom. Yang ketiga, Helena Bloom. Yang keempat, Freesia Candy. Yang kelima, Eleanor Patel. Okey, yang keenam kita ada Chelia Noah. Yang ketujuh kita ada Deluna Romance. Yang kelapan kita ada Victoria Fabulous. Yang kesembilan, Porsche Blossom. Yang kesepuluh kita ada Love Forbidden. Yang kesebelas kita ada Belle Nude. Yang ke-12 kita ada Grandeur Prime. 13 Vigor Spice. Yang ke-14 kita ada Nemesis Bowl. Dan yang terakhir kita ada Valerie Lux. Kalau korang tak nak terlepaskan peluang untuk dapatkan perfume terbaru daripada Dizandra ni, korang boleh klik link bawah ni. Ash boleh bantu korang macam mana nak dapatkan perfume-perfume yang eksklusif, yang lebih slim. Nanti Ash akan reveal produk dia macam mana, dari segi packaging dia, dari segi bau dia. Nanti Ash akan kongsikan. Stay tune dalam YouTube channel Captain Ash, insyaAllah. Thank you so much for watching. Siapa yang dah tengok, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan Dizandra untuk produk baru ini. Tekan link kat bawah ni, Ash boleh bantu korang untuk dapatkan. Stay tune. Assalamualaikum. Bye. Peace. Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. She kicked me out on life, bro.